Oke, selamat pagi sahabat bediler. Kali ini saya tes unit NIK Ribbon ya, warna hitam milik Bapak Elia. Ini laras bawaan ya. Itu teman-teman, OP-nya ini 1550 atau 16 ini. Ini OP-nya bawaan teman-teman. Tapi O-ring pistonnya saya ganti karena kemarin O-ring yang di bagian pangkalnya ya, O-ring yang besar di piston itu ya terlalu seret. Kontraksinya tidak bagus dia. Gitu loh. Kemudian unit ini dia pakai pompa ya, sehingga air di mangkok rumah regulator itu di bagian sini ya, itu banyak sekali. Itu loh, ini per sudah saya ganti juga. Ini pernya saya pakai WM ya. Ini per valve saya potong, aslinya tuh krem ya, tekanannya saya kasih setengah senti ya, jadi berat itu nekannya setengah senti. Saya berharap power keluar ya, ternyata keluar 970 teman-teman. Itu aslinya kan krem-krem ya, itu enggak keluar powernya, kurang. OP16 dia cuma ketemu 900 kurang ya, 897, 893 gitu ya. Itu teman-teman, ini punya Bapak Elia ya. Oke teman-teman, selamat menyimak. Terima kasih. Saya langsung ya, tes unitnya Bapak Elia, NIK Ribbon. Di sana kali ya, di pojok sana ya. Atau tempat yang lebih terang dikit ya. Nah itu ya. Empat peluru. Itu 5 peluru ya, teman-teman. Sekarang ke kanan ya. Sana dikit. Gitu ya. Empat peluru. Ya, itu 5 peluru ya, kecil sekali. Itu. Ya. Sekarang saya turun ya. Turun buat titik di sana ya.
Oke. Tiga. Empat. Lima, ya. Itu lima kali ya. Sekarang saya ke kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, ya. Ya. Lima kali, lima kali. Cuma 20 kali ya. Sekarang ke tengahnya. Gitu ya. Tiga. Empat. Lima. Sudah tembak 25 kali ya. Sekarang saya pikir. Itu yang saya tembak ya, itu udah ada.
satu masuk ya. Empat. Kencang nih speednya teman-teman, 970-an. Lima, enak sekali. Itu ya, udah 30 kali. Kanan saya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saya sudah tembak 35 kali ya. Itu, kemudian ini itu ya, saya kira ini unit ini sekarang sudah layak ya. Kemarin tidak ketemu, loncat-loncat ya jauh. Itu ya, punyanya Bapak Elia, saya kira akurasinya sudah sangat mantap ya untuk spek hunting. Ini laras bawaan ya, Jammer NHX. Oke, terima kasih sudah menyimak, selamat pagi.